Selanjutnya pemirsa, sebuah truk tangki pengangkut air minum isi ulang melintang menutup ruas jalan usai tabrak separator bus Transjakarta di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mengantuk dan hilang kendali. Truk tangki ini melintang menutupi satu lajur setelah mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur, Jumat pagi. Kedua roda depan truk patah usai menabrak separator bus Transjakarta. Kecelakaan diduga akibat supir truk mengantuk dan hilang kendali. Sempat terjadi kemacetan, namun kembali normal setelah petugas mengevakuasi truk. Berapa awal ya, Bang? Awalnya cuma ngantuk-ngantuk sedikit doang, sebentaran doang. Cuma itu ngantuk sih kayaknya. Ini dari arah mau kemana? Cerita arah Cipinang. Oh, ke Cipinang. Muatan air ya? Iya. Ini buat minum apa gimana? Buat air minum. Tidak ada korban jiwa, kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.